Assalamualaikum. Hai guys, apa khabar semua? Bertemu kembali dalam video kali ini bersama aku Syafiq Ejio. Okay guys, so dalam video kali ini aku nak menjawab satu soalan yang mana dah soalan yang biasa aku dapat lah, which is daripada YouTube ataupun daripada aku Instagram. Kalau aku keluar ride pun kadang-kadang ada orang tanya juga soalan ni. Dan soalan ni aku pernah jawab dalam aku punya Q&A aku yang lepas, tapi dalam tu tak berapa detail lah, aku jawab secara simple ya. Tapi kali ni aku dapat lagi soalan ni. So soalan ni daripada Muhammad Fidaus Muhammad Tamizi. Bang, boleh kongsi dengan kami tak cara-cara nak buat solo ride dan aktiviti-aktiviti semasa solo ride? Dua soalan kat sini. Aku ubah sikit soalan dia. Dia bukan cara-cara. Kalau cara-cara ni macam contoh nak buat kuih ke apa, tepung berapa kilo, gula berapa gram, itu cara-cara. Dia kira hampa naik motor seorang-seorang pergi kedai pun dah kira solo ride betul tak? Dia bukan cara-cara dia. Dia lebih kepada tips lah. Hampa rasa hampa nak ikut, hampa ikut lah. Kalau hampa rasa tak mahu ikut, tak ada masalah pun. So, untuk buat solo ride ni, dia merangkumi 4 elemen ni lah. Yang mana aku ringkaskan dalam 4 elemen ni. Yang pertama adalah plan road ataupun jalan yang hampa nak lalui untuk buat solo ride tu. So dalam plan ni hampa kena decide road mana yang hampa nak ambil dan berapa lama tempoh ride yang hampa nak buat tu. So aku ambil contoh macam Kembara Malaya. So untuk Kembara Malaya ni pada aku minimum 4 hari kira rushing dah ha. Kalau contoh macam aku start dekat Kedah. Kalau dekat Kedah, aku ada banyak laluan lah untuk aku pusing Malaysia. So kalau untuk road, hampa boleh pilih sama ada hampa nak ambil jalan Pantai Barat, jalan Manjung, jalan Teluk Intan. Itu jalan belah Pantai Barat lah. Ataupun hampa nak ambil belah Central, jalan tengah lah, jalan belah highway kan, highway plus. Ataupun hampa nak ambil laluan Pantai Timur, jalan Gerik, Kelantan, Terengganu. So hampa kena decide dululah road mana yang hampa nak pilih. Plan ataupun jalan yang hampa pilih ni akan mempengaruhi faktor-faktor yang lain nanti. Tips yang kedua adalah untuk penginapan. So penginapan ni bergantung pada road hampa tadi lah, tempoh berapa lama tu. So dekat sini aku ringkaskan ada 3 jenis penginapan yang hampa boleh pilih mengikut bajet hampa. Pilihan yang pertama, ini kalau hampa ada bajet besar dan hampa tak berkira pasal duit penginapan hampa, hampa boleh pilih hotel. Kalau hampa ada bajet yang banyak, why not pilih hotel sebab hampa dah penat ride atas motor. So bila sampai satu-satu tempat tu, hampa boleh berehat dengan selesa lah kan. Ataupun untuk pilihan kedua, hampa ada bajet suam-suam macam aku punya bajet Kembara Malaya aku, so hampa boleh pilih hostel ataupun backpackers punya tempat lah. Biasanya kalau backpackers punya tempat ataupun hostel ni satu malam dalam RM24, RM30 macam tu lah, tak mahal pun. Kira lepas lah untuk hampa nak mandi, nak semayang, lepas tu nak tidur untuk berehat satu malam dan esok awal-awal pagi dah nak gerak pergi ke tempat yang lain pula. Ataupun hampa memang dah nak cut cost lah, nak cut bajet gila-gila kan, hampa boleh set up kemah lah. Hampa boleh bawa kemah ataupun hampa boleh tidur dekat masjid lah, di samping orang panggil mengembara dan bermusafir lah tu kan. So yang ketiga adalah motosikal ataupun motor hampa tu lah kan. Pada aku buat benda yang simple-simple je, macam minor service lah. Contoh macam check minyak hitam sebelum pergi, check angin tayar, check rantai ada liup ke tak liup, lepas tu braking apa check, lampu semua make sure dalam keadaan yang berfungsi dengan baik. Benda-benda tu semua penting lah untuk melancarkan perjalanan hampa nanti. So tak ada lah, semua dah prepare apa semua, tiba-tiba motor pula buat hal kan. Itu lagi tak biasa nak ride. So far aku tak pernah lagi lah service minyak hitam aku semasa aku buat ride. Sebab aku ada je tengok macam motor vlogger lain macam Bob YP, lepas tu Agaref, mereka service motor mereka semasa mereka buat ride. Walaupun dalam 500-600km perjalanan, lepas tu servis tukar minyak hitam. Itu bergantung dekat hampa lah. Kalau macam aku dulu, sebelum aku buat ride, aku dah servis siap-siap. So start daripada kosong sampai aku habis ride dalam 2000km untuk pusing Malaysia. So macam mereka mungkin tak servis sebelum tu, so dalam perjalanan tu mereka servis, so tak ada masalah pun. Itu bergantung lah dekat hampa, tengok time bila hampa servis kan. Yang terakhir adalah bajet hampa. Bajet ni dah tolak siap-siap lah untuk penginapan. So bajet yang aku maksudkan kat sini adalah duit minyak hampa dengan duit makan hampa. So pada aku dua benda ni lah bajet yang penting untuk minyak. Sebab minyak memang kita akan isi lah, so hampa memang tak boleh nak mengelak lah. Sebab hampa naik motor bukan naik kuda.
Make sure hampa kenal lah minyak motor hampa tu berapa jauh boleh pi untuk satu tank, dan boleh bajet siap-siap lah untuk harga duit minyak berapa. Dan sebut pasal minyak ni, hampa kena tahu jalan yang hampa pilih tu dalam lingkungan setiap 100 km punya jarak perjalanan ada stesen minyak. Belah semenanjung, pada aku tak ada masalah sangat kalau hampa tak mau bawa minyak spare. Melainkan memang hampa naik motor dua lejang yang kuat makan minyak, itu lain cerita. Tapi kalau hampa naik motor macam motor EX5 ke motor-motor 4 lejang ni, biasanya kalau isi full tank untuk pergi ke satu tempat yang lain, memang akan jumpa sesi minyak. Memang mudah nak jumpa sesi minyak kalau dekat Semenanjung. Tapi kalau dekat Sabah, itu dah lain cerita. Walaupun jarak tak jauh sangat, tapi nak jumpa satu biji sesi minyak tu sangat susah. Aku dulu masa buat ride dekat Sabah pun memang aku spare 2 botol sebab aku tak tahu tempat orang, dan kalau apa-apa senang, aku tak susahkan orang. Benda-benda macam tu memang kena prepare lah. So untuk bajet yang kedua adalah untuk bajet makanan. Okay, bajet makanan ni bergantung kepada hampa juga lah. Ni orang panggil individual punya bajet lah kan. Setengah orang makan banyak, ada setengah orang makan sikit. Tapi yang aku perasan melalui pengalaman aku, kalau lepas hampa ride, biasanya hampa tak akan makan banyak. Ataupun sebelum hampa nak ride, hampa tak akan makan banyak. Sebab ini aku punya personal pendapat lah. Sebab aku kalau time ride, makan banyak tak selesa nak ride lah. Sekadar untuk lapik perut lah. Termasuk penginapan, bajet makan dengan minyak, biasanya bawah pada 100 lah untuk satu hari. Kalau kata hampa buat ride belah Semenanjung ni, hampa boleh bajet sehari dalam 50 ke 80 macam tu lah sehari. So, kalau hampa ambil 5 hari, darab 5 lah kan. Bajet tu kalau 50 baru 200.5. Ini secara general lah. Tapi kalau hampa spare lebih duit untuk emergency punya duit, tak ada masalah pun. So itu je 4 tips simple yang aku boleh bagi dekat hampa berdasarkan pengalaman aku sebelum ni. Sebab pada aku nak buat solo ride ni tak susah pun. Dia just apa mau dengan tak mau, tu je. Kalau hampa rasa macam nak cari experience baru, okay, teruskan pergi buat solo ride. So untuk menjawab soalan kedua brother ni, dia tanya aktiviti-aktiviti semasa solo ride. Aku pun tak tahu nak jawab soalan ni macam mana. Sebab pada aku solo ride ni bukanlah bila kita dah sampai dekat satu-satu destinasi tu. Destinasi tu hanyalah tempat yang kita nak singgah. Tapi pada aku, pengalaman solo ride sebenarnya adalah journey lah. Journey masa hampa daripada start at point A ke point B tu, perjalanan tu adalah yang aku nak sebenarnya. Itu goal lah, ataupun objektif aku. Sebab time ride tu lah yang aku banyak berfikir. Banyak aku tengok keindahan alam, lepas tu tempat-tempat baru. Itu yang aku nak, pengalaman tu. Dia bergantung jugalah pada orang. Ada setengah orang, bila dah sampai, dia nak explore lagi tempat tu kan. Itu tak ada masalah pun. Tapi aku boleh suggest lah, hampa boleh pergi explore dia punya tempat makan, dia punya tempat-tempat menarik dekat situ. Tapi belah macam belah Sabah Sarawak, hampa boleh explore lagi dia punya kebudayaan. Sebab belah Sabah dia punya lain tempat, lain suku kaum dia. So hampa boleh tengok benda-benda baru wow, yang tak ada kat Semenanjung, yang boleh belajar dekat sana kan. Dia padahal dalam satu negeri, tapi bila hampa ride satu-satu tempat tu, belah sini cakap lain, belah sana style dia macam lain pula kan. Makanan pun dah start lain juga. So guys, aku harap video kali ni berguna untuk hampa yang teringin nak buat solo ride ataupun tak pernah cuba solo ride. So hampa enjoy, safe ride. Macam biasa, jangan lupa like, comment and subscribe aku punya channel. Sampai kita jumpa di lain video. Assalamualaikum. Bye guys. Ciao. Oh Fatima, gadis ayu.